kita udah mengatur DNS dari domain kita. Nah, sekarang kita akan menginstal WordPress. Nah, name servernya udah berubah. Coba kita cek. Nah, dia udah, biasanya kalau udah ada seperti ininya, dia sudah terkoneksi dengan hosting. Jika belum, seperti ini biasanya. Nah, ini saya juga punya domain traveladdict.net. Nah, ini kalau kayak gini belum, dia masih sebatas domain kosong saja yang belum ke hosting. Ya kan? Ini masih domain saya yang belum dikoneksikan dengan hosting. Kalau ini yang sudah di hosting, cuman sudah terkoneksi dengan hosting, cuman belum ada CMS-nya, belum ada isinya, belum ada website-nya. Nah, di untuk menginstalnya biasanya di setiap cPanel itu mereka mempunyai fitur. Nah, ini dia punya, ini mau di website kita itu mau diisi apa, mereka punya mentahannya, misalnya Joomla atau PrestaShop itu buat jual beli, OpenChat buat jual beli, ini for PHP BB itu buat forum. Jadi mereka punya software-softwarenya. Nah, ini biasanya kan portal atau CMS. Ini ada yang makan Joomla dan segala macam. Kalau kita coba pilih blog, nah ini ada WordPress-nya. Oke, kita balik ke awal lagi biar gampang. Nah, ini biasanya di Softaculous itu, Softaculous itu biasanya ada di bawah. Nah, ini WordPress-nya, kita klik WordPress-nya. Ini kita mau nginstall WordPress, terus install. Nah, ini space available kita 1 GB, kan tadi cuman baru dipakai segitu. Nah, ini kebutuhan dari si WordPress ini. Oke, kita install. Nah, ketika kita sudah menambahkan domain, maka kita ada listnya di sini. Nah, ini mau diinstall di mana nih? Nah, kita taruh sini. Mau taruh di directory mana? Lebih baik dikosongin aja biasanya sih. Ini set name-nya.
Rencananya buat iseng mau jual ransel, jadi kita gini admin, passwordnya kita setting. Nah, ini email admin dia. Email admin ini akan mengirimkan konfigurasi dari settingan ini, settingan admin, password dan segala macamnya, database-nya. Oke, bahasanya ini kalau saya sih biasanya nggak pernah ngotak-atik ya, ini database-nya, username, namenya dan segala macamnya. Udah langsung saya install. Oke, sudah jadi yang tadinya seperti ini. Websitenya sesudah diinstal WordPress akan menjadi seperti ini. Ya, masih kosongan, masih belum ada isinya. Nah, untuk settingnya kita biasanya gini. chipbackpad.net/wp-admin. Ini buat settingnya. Nah, ini udah langsung masuk ke dashboard ya. Coba biasanya kalau kita lepas dulu. Nah, ini wp-admin atau wp-login sih, bisa, cuman katanya biasanya wp-admin otomatis kalau dia belum login dia ke direct ke sini. Admin. Oke. Demikian tadi cara menginstal WordPress di domain dan hosting yang terpisah. Sudah kita setting DNS-nya. Ini tampilan WordPress-nya udah jadi dan mau diisi apa dan plugin-plugin apa aja yang seharusnya diinstal dalam WordPress ini. Kita akan berjumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.